Coba kita lipat lonjong. Anda potong saya. Anda potong ah. Ini kebabnya biasa. Assalamualaikum. Hai teman-teman semua. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Hai teman-teman, apa khabar pagi ni? Selamat pagi. Sekarang masa saya syuting ni pagi ya teman-teman. Hari ni saya nak buat sarapan. Sarapannya ringkas saja. Tak tahu nak bagi nama apa menu ni. Okey. Sebelum saya nak mulakan, saya nak ajak teman-teman jom kita berselawat dulu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, jom kita masak. Okey teman-teman. Ini saja bahan-bahan yang saya gunakan ya. Ni ada telur. Lepas tu ada roti tortilla. Okey, sedikit garam. Okey, mula-mula saya nak buat scramble dulu telurnya. Telurnya saya letak sedikit serbuk lada putih ya teman-teman. Saya guna jenama ni senang. Saya guna 4 biji telur je. Saya gunakan sikit serbuk lada ni. Sikit saja. Biar dia tak bau hanyir telur sangat. Tekan garam. Satu, dua, tiga, empat. Okey, sekarang saya nak potong bawang, cili. Sebab saya sukakan pedas kan. Kalau tak nak cili pun tak apa ya teman-teman. Okey, saya silap, saya bukan nak guna bawang ni. Bawang Holland untuk telur. Yang tu masa kita nak makan untuk yang mentahnya. Okay. Kita masukkan dalam ni eh. Bau dia dah rasa pedasnya. Okey, telur dadar kita dah siap. Kita kacau dulu. Sikit je minyak. Sekarang tinggal nak buat bahan yang mentah pula ya. Potong bawang. Okey teman-teman, ni dah siap eh. Bahan-bahan yang akan kita campurkan. Buat dulu. Tak tahu berapa boleh dapat ni.
Saya panaskan dulu sekejap, ya. Tahan. Saya taruh sos dulu. Ini sos cheese ya, teman-teman. Balutlah macam mana pun ya tu teman. Banyak sangat kot. Okay. Buat lagi sampai selesai. Boleh jadi bekal pergi sekolah boleh, bekal kerja boleh ni. Cuba kita lipat lonjong. Macam mana lagi kemas aku ni? Dah senang nak makan. Kita bungkus. Bungkuslah lagu mana pun. Satu siap. Saya potong. Siap dalam dia macam mana. Macam ni dalamnya. Taburlah sikit. Biar dia tabur sikit. Okey. Jom kita sarapan dulu. Supami saya, bismillahirrahmanirrahim. Makan kebab Marisa. Ni pakai kamera depan eh teman-teman. Takut tak nampak. Ni teman-teman tengok macam kami makan tangan kiri. Ni kebab ni. Macam mana dia? Okey, anda potong Marisa ya. Potong ah. Ha, ni kebabnya Marisa. Ni sarapan pagi. Dia bungkus supaya tak tabur maksudnya. Musik jadi.
suka ni kalau banyak bawang. Memang sedap Musa. Rasa macam orang Mexico pula pagi ni. Okey teman-teman. Mami pun dah siap makan, suami saya pun nak pergi kerja. Okey, jumpa lagi ya teman-teman eh. Jadi rezeki Musa. Okay, bye. Wassalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.